Good morning, everyone. How's life today? I hope you have a good condition there. Today, we're gonna study about lesson 4. How much are the oranges? Berapakah harga buah jeruk? And the theme is about at the shop. Alright, students, before we start to study about our material today, please look at the picture and answer the questions below. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita menjawab sama-sama pertanyaan-pertanyaan yang ada di gambar tersebut. Oke, number one, what picture is it? A supermarket or a fruit stall? Menurut kalian, gambar apakah ini? Sebuah toko, supermarket, atau sebuah kios buah-buahan? Okay, ya, number one. Nah, nomor satu, gambar ini adalah a fruit stall. Seperti yang sudah kalian lihat di gambar ini, di situ ada tertulis fruit stall. Jadi, nomor satu, gambar ini adalah kios buah-buahan. Kios kecil yang hanya khusus menjual buah-buahan. Jadi jawabannya adalah it is fruit stall. Okay, number two, are there any shopping bags? Artinya, apakah ada kantong belanjaan di sana? Berarti jawabannya adalah no, there are not, atau no, there aren't. Jadi di first stall ini tidak ada kantong belanjaan. Okay, question number 3. What fruits do you see? Buah-buah apa saja yang kalian lihat di fruit stall ini? Ayo sebutkan. Okay, jadi di fruit stall ini ada macam-macam buah. There are grapes, buah anggur, avocados, buah alpukat, snake fruits, buah salak, bananas, buah pisang, apples, buah apel, watermelons, buah semangka, oranges, buah jeruk, pineapples, buah nanas, and honeydews, buah melon. Oke, anak-anak, jadi tadi buah-buah yang ada di fruit stall. Oke, untuk question number 4, which fruits do you like most? Buah apa yang paling kamu sukai? Nah, di sini Mi sudah tuliskan I like bla 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 very much. Jadi kalian bisa mengisikan buah apa yang kamu sukai. Contohnya, jikalau anak-anak suka buah apel, anak-anak bisa menjawabnya dengan I like apples very much. Atau kalau anak-anak suka dengan buah salak, anak-anak bisa mengatakan I like snake fruit very much. Jadi seperti itu. Oke? Oke, anak-anak, yang berikut kita akan belajar nama-nama buah, names of fruit in English, dalam bahasa Inggris, dan juga bagaimana cara pengucapannya dalam bahasa Inggris yang betul. Read aloud. 1. An apple. 2. A pineapple. 3. A watermelon. 4. Grapes. 5. An avocado. 6. A star fruit. 7.
An orange. Eight. Strawberries. Nine. Snake fruits. 10. A chocolate bar. 11. A honeydew. 12. A shopping bag. 10. Good job, students. Oke, nah itu tadi kalian sudah belajar pengucapan dari berbagai nama-nama buah dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan belajar penggunaan artikel and dan a. Nah, sebenarnya a dan and artinya adalah se. Seorang untuk manusia, sebuah bisa buah, bisa sebuah lemari, sebuah kursi, dan lain sebagainya. Sebatang untuk pohon, sebatang pohon, gitu contohnya. Sebatang pensil, bisa seekor, itu digunakan untuk hewan gitu. Seekor kucing, seekor kuda, dan lain sebagainya, itu contohnya. Nah, anak-anak, sebenarnya dalam membedakan penggunaan a dan and sangatlah mudah. Jika kata bendanya atau huruf awalnya dituliskan dan berbunyi vokal a, i, u, e, o, maka kita dapat menggunakan artikel and. Tapi jikalau berbunyi konsonan selain a, i, u, e, o, maka menggunakan e. Contohnya, and apple, karena apple berbunyi dengan huruf e duluan, apple, maka akan menggunakan artikel and apple. Nah, yang berikut, pineapple, karena pineapple didahulukan dengan huruf konsonan dan berbunyi dengan konsonan, maka dia menggunakan e, a pineapple. Nah, yang berikut yaitu a watermelon. Kenapa menggunakan a? Karena didahulukan dengan vokal konsonan. Watermelon, ada W di sana. Terus yang berikut adalah and avocado. And avocado. Nah, kita menggunakan n karena di awal bunyi dari kosakata avocado itu berbunyi e, huruf vokal, jadi menggunakan and. A star fruit, an orange, a strawberry, a snake fruit, a chocolate bar, a honeydew, a shopping bag, dan sebagainya. Jadi itu penggunaan dari artikel a dan and. Oke, anak-anak, berikut kita akan belajar tentang countable noun and uncountable noun. Jadi kita akan belajar tentang benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Countable adalah benda yang bisa dihitung dan uncountable adalah benda yang tidak bisa dihitung. Oke, mari kita belajar tentang kosakata yang bisa dihitung. Bagaimana cara pengucapannya dan artinya dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, gambar yang pertama yaitu bun. Bund artinya roti manis, ini yang warna pink. Lalu ada sandwich, sandwich roti lapis. Apple, apple. Orange, buah jeruk. Burger, burger. Fries, eggs, telur. Salad. Vegetables, sayur-sayuran. Cookies, kue kering. Potatoes, kentang. Tomato, tomat. Carrot, wortel. Hot dog. Candies, permen.
olives, buah zaitun, peanuts, kacang, pancakes, onion, bawang, watermelon, semangka, pea, kacang polong, grapes, anggur, dan cherries, buah cherry. Oke, jadi ini adalah benda-benda yang bisa dihitung. Dan masih banyak lagi sebenarnya benda yang bisa dihitung. Oke, selanjutnya yaitu kosakata noun tapi yang tidak bisa dihitung. Dalam bahasa Inggris yaitu uncountable noun. Nah, di sini adalah bread, roti, fruit, buah-buahan, juice, meat, daging, rice, nasi, cereal, jam, milk, coffee, sugar, flour, tea, salt, garam, soup, tea, cottage cheese, pasta, honey, water, cheese, butter, seafood, and mustard. Oke, anak-anak, jadi itu kosakata noun, kata benda yang bisa dihitung dan juga tidak bisa dihitung, ya. Oke, anak-anak, untuk memahami sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi kita hari ini, anak-anak silakan mengerjakan tugas. Anak-anak menghafalkan 10 kosakata benda yang bisa dihitung dan kosakata benda yang tidak bisa dihitung. Hafalannya anak-anak buat dalam bentuk video, setelah itu kirimkan ke ibu. Ya. Oke, anak-anak, I think that's all for today. Thank you so much for watching this video. Thank you for having me. Thank you for listening me. Keep spirits up. Stay healthy and God bless you all the big guys. See you in the next video.